Pengaturan window. Sekarang, kita belajar cara untuk mengaturkan window kita. Di depan skrin kita terdapat dua window pada masa sekarang. Apabila kita menekan pane ini sekali, Minesweeper akan berada di belakang. Oleh itu, kalau kita mahu Minesweeper ini diperhatikan, kita harus meminimalkan program pane ini. Keadaan di mana hanya terdapat dua window saja bukanlah susah. Contohnya, kita buka satu lagi window yang lain. Kita pilih word ini, maka akan terdapat tiga window yang berlainan sekarang. Pada masa ini, mungkin sewaktu kita menggunakan pane, kita harus merujuk kepada dokumen ini. Apakah yang perlu dilakukan dalam keadaan begini? Pertama sekali, kita alihkan mouse kita ke ruang kosong di mana kita hanya perlu tekan right click sekali di bahagian tadi. Dengan ini, terdapat tiga pilihan. Pertama sekali, kita boleh pilih Cascade Windows, iaitu kita dapat patikan window ini diaturkan secara bersusun di skrin kita. Window yang terdapat di bahagian paling belakang ialah Minesweeper. Apabila kita tekan Minesweeper ini sekali, ia akan muncul di bahagian depan kita. Selepas itu, kita cuba tekan pane. Ia juga akan berada di depan sekali. Sama seperti tadi, apabila kita tekan Microsoft Word, ia akan juga berada di depan. Semua ini adalah cara pengaturan pilihan pertama. Kalau kita mahu membuat pilihan yang lain, kita pergi ke ruang kosong untuk right click sekali. Kita pilih Tile Window Horizontally, iaitu pengaturan window secara mendata. Selepas membuat pilihan tadi, pane akan berada di tempat ini dan word di tempat ini. Kesemuanya diaturkan secara tersusun di atas skrin. Oleh itu, kita hanya perlu tekan window yang kita gunakan ini dan word akan berada di tempat ini. Selain daripada itu, kita masih boleh pilih Tile Window Vertically, iaitu pengaturan secara menegak. Semua window akan diaturkan dengan kemas di satu garisan yang tegak secara menegak. Oleh itu, ketiga-tiga window ini akan diaturkan begini di atas skrin kita. Kita juga dapat mengaturkan window kita di mana tempat-tempat mengikut kesukaan kita.